webcam. Memang itu sangat-sangat dititikberatkan oleh kita punya penganjur kita untuk memastikan bahawa segala-gala pertempuran ataupun pertandingan ini berlangsung dalam keadaan yang serba adil dan saksama, tidak ada sebarang perkara-perkara yang buruk berlaku. Tapi dia reverse my boat tu. Comel, betul lah. Comel betul pergerakan. Eh, tersekat. Okey, tak tersekat dekat situ. Dia akan berjaya masuk. Tapi memang kecomelan yang begitu tinggi keluar daripada tim daripada Nepal ini. Reverse boat Lu dan mereka akan bergerak, tapi kawasan itu akan dikawal oleh tim ini. Itu loops, tapi mereka sudah pun turun ke kawasan low ground menuju ke arah ruins yang tidak ada siapa. Banyak bunyi-bunyi tembakan kedengaran pada waktu ini. Tapi itulah dia, pergerakan dilakukan oleh pasukan loops. Federal Dadin dan juga Federal Dadin dan juga Karilius main tiga player yang sangat-sangat mantap untuk pasukan loops. Tapi itulah dia, Chayovsky akan dijatuhkan. Nyawa dia telah pun direndahkan sedikit demi sedikit demi sedikit. Dihabiskan secara langsung. Footballist akan mendapatkan pasukan tersebut. Sol K memang sangat-sangat baik. Yap, Dadin sekarang ini ke kiri dan ke kanan. Dia akan mencacing terlebih dahulu. First aid kit terus kena pakai dikasih smoke. Sudah pun dibaling. Footballist cuba berlawan dengan loops pada waktu ini. Dua tim jata berwarna hijau di map hijau ini. Minit 16 hampir. Dadin cuma ada dua lagi first aid kit saja untuk kena pakai. Gerak ke belakang, melakukan sedikit looting. Dia akan dapatkan dua lagi tambahan first aid kit. Tapi Footballist juga sekarang ditekan. Satu play di knockdown. Cuba di revive. Circle yang seterusnya akan pergi pada siapa? 4M sudah pun berada di kawasan blue zone. Itu benda yang agak mengejutkan untuk melihat 4M melakukan perkara ini. Rotation dilakukan, tapi circle akan lari ke 6 kam. FYM akan bermain dengan sangat-sangat pasif. Sampaikan masuk dalam blue zone dekat situ. Circle yang agak jarang, bukit yang agak jarang dekat sini akan ditarik di bahagian utara Sahmi dekat situ. Di mana Arrow Wolf, mereka bersabar. Mereka tak terus saya pergi ke tengah. Mereka duduk je dekat situ sejak daripada awal. Dan hasilnya, circle sekarang ini akan berpihak kepada mereka. Dan mungkin ini akan memberikan mereka chicken dinner. Mereka harapkan Leon dicari dekat situ. Satu tembakan yang begitu mengaum dan memberangsangkan sekali ditunjukkan oleh si Raum daripada pasukan footballers ini. Walaupun mereka tinggal berdua, tapi cantik sekali dekat situ. Satu play dihabiskan secara langsung. Joker cuba untuk dicari. Heaven X juga sebenarnya telah pun kena knockdown. Tapi footballers ditekan daripada satu arah yang berbeza. Tadi daripada empat orang. Nasib baiklah dekat situ. Bila diorang kena jatuhkan, loops ada masa untuk fikirkan mana pula kita orang nak rotate. Sebab tempat ni dah ada orang. Yup, dia akan ditekan kau-kau. Sekarang ni ada dua tim yang berbeza. Para boys sekarang menembak dengan satu M4. Mereka akan masuk dalam kawasan air. Tapi zon biru sudah sampai. Joker ditembak dekat sini. Masih menembak dengan satu red dot. Kata Joker akan naik ke atas. Tembakan masih dilepaskan. Sebenarnya Callboy nampak Joker rata habis. Tapi Callboy juga akan dijatuhkan di tempat lain. Sekarang ni Nova tidak berada di kawasan yang terlalu baik. Sangat-sangat sukar sebenarnya untuk Nova masuk. Ya, kawasan jambatan ini memang dikawal dengan ketat dan rapi. Tapi nasib baiklah, mereka perlu berterima kasih kepada pasukan RRQ Athena sekarang ini yang menjaga, yang mengganggu ketenteraman untuk pasukan Alpha 7. Membuatkan sekarang ini Alpha 7 akan membiarkan saya kawasan jambatan tersebut. Swagwin akan kena, 2K akan mendapatkan 7B2K. So, satu tembakan yang begitu menarik sekali. Alpha 7 tiba-tiba tinggal dua saja. Oh, tapi RRQ dia tak perasan ada satu lagi player dekat sini. Yang dia duduk, dia memakai mata saya dekat situ. Tidak mahu untuk mendedahkan posisi dia. Mungkin tidak ada sebarang medical utility yang boleh digunakan, pakai eye shots. Entah macam mana dia terjatuh daripada kenderaan dekat situ. Membuatkan Team Secret hilang satu player dengan sangat-sangat unfortunate. Perkara yang sangat-sangat tidak diinginkan pada waktu ini. Ya, mereka melakukan satu rotation besar di mana Colina Power baru saja menembak mereka. Mereka akan ada tiga orang player pada waktu ini. Tapi sama tanpa Alpha 7 juga dikeluarkan waktu ini. 14 tinggal untuk Sandhawk, minit 18. Ya, tapi setakat ini empat saya pasukan yang telah pun mendapatkan win-win chicken dinner map Sanhok ini. Lovazin cantik sekali spray down yang dilakukan oleh Beer 11, Team Secret 4AM, BTR dan juga Konina. Itu sajalah empat pemenang chicken dinner yang pernah merajai Sanhok setakat permainan kita pada minggu yang pertama ini. Footballist satu saya player mereka tinggal dan mungkin telah pun bersedia untuk bermain healing game. RRQ Athena masih lagi ada empat orang player. Revival akan dilakukan secepat yang mungkin. G9 diangkat oleh dia punya kembar dia, D2E, secepat yang mungkin. Tapi Bluebeam kali ini tidak dapat untuk survive dengan lebih lama. Teman ke-14. Yup, 13 saja yang tinggal sekarang ini. Kita nampak Loops akan berdepan dengan Matoy. Matoy memberikan itu grenade tangan. Oh. Dia juga dibangin ke sini. Dia akan di knockdown. Maka UHI tinggal satu orang saja untuk Team Secret. Dan Circle akan lari pula pada BTR. BTR akan mengawal kawasan ini sebaik-baik mungkin. UHI saja tinggal sekarang untuk TS. UHI pergi ke depan. Smoke akan dibaling dekat sini. Grenade tangan sebenarnya cuba dibaling ke sini oleh Federal ke arah UHI. Yuhai mendapatkan satu lagi knockdown. Dia akan pergi ke kawasan selamat terlebih dahulu. Yuhai akan dijatuhkan juga pada waktu yang sama. Tempat ke-13 untuk Team Secret. Malang sekali untuk Team Secret dekat situ. Yuhai dia
cuba untuk mungkin bermain healing game, tetapi kedudukan dia telah pun dikesan dan diidu oleh player-player daripada pasukan Loops. Digital Athletics KDA akan terkeluar juga pada waktu ini. BTR ada 7 kills. Mungkin BTR akan berjaya untuk mendapatkan chicken dinner mereka yang kedua di map Sanhok ini seterusnya menjadi Raja Sanhok. Sebab sekarang ni masih lagi kita tidak ada satu pasukan yang akan yang telah pun mendominasi map Sanhok ini dengan sangat-sangat baik. Ya, sekarang kita lihat pergerakan PW88. Mereka pula mengawal player daripada 4AM daripada masuk ke dalam. Bandage kena pakai dekat sini oleh Hasaki. Cuba hidup selama-lama yang mungkin. Tapi dia tak boleh main healing game terlalu lama. Tapi BTR, Illinova baru jadi keluarkan juga pada waktu yang sama di tempat yang ke-11. Diorang masuk dalam circle. Mereka ada number advantage iaitu 4. Dan mereka sudah pun ada 7 kill pada waktu ini. Ya, BTR peluang yang paling cerah untuk mereka mendapatkan chicken dinner. Hasaki cuba untuk dicari dekat situ oleh Two Stops. Tapi Two Stops kena bersedia juga untuk masuk dalam circle Hasaki. Dia tidak ada sebarang persih dan itulah dia. Penjagaan yang begitu baik sekali daripada Two Stops. Okey, Stops, Laza, ini sajalah perjalanan kau untuk kali ini. 4AM. Sekarang ini berada di ranking yang pertama. Tapi tempat yang ke-9 saja untuk mereka. Footballers juga akan dikeluarkan secara langsung daripada permainan. 19 orang pemain saya tinggal. Dan skill mata tiba-tiba tinggal 7 juga. Ya, ramai yang jatuh pada Blue Zone pada waktu ini. Ternampak Loops hampir jatuh pada Blue Zone. PW88 juga akan dijatuhkan, tinggal 5 tim saja. Dan 2 tim yang besar yang masih dekat dengan circle adalah Aero Wolf dan juga Bigatron Red Alien. Satu dengan 3 player, satu lagi dengan 4. RRQ Athena sekarang ini berada di tangga kedua dalam carta kita dengan 92 mata sudah. Tapi Colina Power, mereka juga ada 4 orang player. Mereka kena lawan dengan Aero Wolf kalau mereka mau kontes Bigatron Red Aliens. Kalau BTR dapatkan chicken dinner, mereka boleh naik dengan banyak sekali anak tangga untuk overall standing kita setakat round kita kali ini. Potato cuba untuk dicari Gonzo palingan Nate yang baik sebenarnya. Potato nyawa dia telah pun direndahkan, tapi itulah ada palingan Nate yang bertalu-talu bagai kompang di palu. Potato akan dijadikan kentang yang garing dekat situ sebab memang tak boleh buat apa. Dah tahu dah dia punya posisi dekat situ dan semua Nate dikerahkan ke arah batu tersebut untuk mendapatkan Potato sahaja. Ya, tapi sekarang ini kita nampak Gonzo juga dijatuhkan. Corina baru saja hilang satu orang player. Loops juga dikeluarkan secara langsung. Kita nampak dekat sini Aero Wolf dan juga BTR masih lagi bersama kita. Tapi Nuts akan dijatuhkan oleh Blue Zone. Sebentar saja lagi akan dikeluarkan secara langsung. Game nampak mudah untuk Bigatron Red Alien sebab dua lagi tim sekarang ini tengah merana dengan Blue Zone. Inilah yang cuba dilakukan. Aero Wolf juga dikeluarkan. Bigatron dapat satu lagi dekat sini. Bigatron sudah ada 11 kill. Bigatron winner-winner chicken dinner. Chicken dinner yang sangat boleh saya katakan mudah untuk pasukan Bigatron.